bisa ada perbandingan, keluarnya tuh kisaran 5 jari guys. Hello Earth, welcome back with me and the Red Expander Project, and we are here. Jadi hari ini melanjuti vlog yang kemarin. Sebelumnya juga gue ucapin banyak terima kasih sebelumnya buat kalian yang udah vote ini expander. Enaknya kita kasih kaki-kaki apa? Sampai akhirnya kita di sini juga lagi mempertimbangkan sembari mengukur. Dan yang jelas sekarang kita lagi coba untuk membongkar-bongkar kaki-kakinya. Setelah kemarin kita potong-potong, jadi akhirnya kita ini lagi bongkar kaki-kaki lagi nih buat kalian tonton juga. Nah, ini adalah salah satu vlog yang gue bikin dan gue janji soal daily vlog untuk menepati janji gue juga dan memberikan apa visual ya. Jadi kalian bisa lihat untuk expander itu sebenarnya cocok ring berapa gitu, antara dari 18, 19, 20. Jadi kalian punya perbandingan semua. Dan sebelum gue lanjutin sembari nunggu ini lagi dibongkar, gue ingetin ke kalian bahwa kita ada 5 Instagram yang telah menjadi 7 Instagram. Jadi kalian boleh kepo-kepoin, kalian boleh follow-follow, dan tentunya kita lagi ada program giveaway guys. Dan gue gak lupa lagi ucapin buat kalian ya, thank you banget udah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, gue minta tolong subscribe. Karena kenapa? Karena kita di sini sama-sama pengen mengembangkan channel ini supaya bisa kalian tonton lebih mantap lagi, dan tentunya topik-topik kita jadi berkembang. Jadi subscribe itu gratis dan gue tunggu subscribe, like, komen dari kalian. Oke? Oke guys, jadi ini udah lagi diganti. Yang di belakang ada Mister Misterius, gue gak bisa ngomong ya, lagi ngegantiin kaki-kaki gue. Ditambah lagi gue sedikit pamer di wilayah sini, menurut kalian gimana? Ini adalah ada 3 jenis velg ya yang bisa, yang ibaratkan kemarin itu kita juga udah speak-speak, kita mau ganti ada 3 pilihan gitu, RPF1, Workmaster, dan WCI ya. Di belakang juga ada Diki yang lagi berputar-putar. Jadi ini orangnya yang kemarin gue bilang apakah Civic itu perlu diikuti challenge. Mudah-mudahan kalian boleh. Gue mau potong sih. Oh gitu. Jadi lu mau berapa, Kak? 50, Kak. 50K kita hancurkan Civic. Jadi kalian setuju atau enggak juga boleh komen di vlog ini. Bagikan juga video-video ini untuk teman-teman kalian, ajak teman kalian untuk subscribe dan selalu dukung channel ini ya. 50K gue potong Civic. 50K guys, ingat tuh janji dia 50K. Jadi kalian juga harus paham ya. Jadi kita di sini pengen mengembangkan topik, bukan sekedar kita ingin kalian subscribe channel ini, tapi tentunya juga ada reward dan ada challenge juga yang ibaratkan tantangannya kita harus hadapin buat kalian. Jadi mudah-mudahan kalian support kita terus di sini. Gue juga ucapin thank you banget. Gue nggak bisa sih kalau nggak ngucapin thank you kalian, karena kalian sudah selalu support channel ini. Ya gue langsung jelasin daripada bacot-bacot. Ini di belakang gue adalah Workmaster ring 18 yang sudah dibalut dengan ban Mickey Spec alias semi slick ya guys ya. Tuh. Jadi sebenarnya gini, ini kalau untuk kaki belakang kita nggak ada spacer, nggak ada adaptor. Spec velg ini menggunakan ring 18 lebar 10,5 ET22. Jadi ini speknya Eco 8. Tadinya emang sebenarnya gue pengen beli, gue tuh beli velg ini untuk masang ke mobil gue sendiri, ke Eco 8 gue. Tapi berhubung kayaknya topiknya ini lagi ke expander gitu, jadi akhirnya gue comot dulu. Gue lupain tuh namanya Evo, gue ganti velg sampai akhirnya gue masukin ke expander. Menurut kalian cocok atau enggak? Dan tentunya guys, kalau dengan spek 10,5 ET22 itu kemungkinan keluarnya segini guys. Ya, jadi kita bisa dilihat ini bisa keluar sekitar ya 4 jari guys. Kalau kalian yang bermain dengan stretch tire, mungkin tetap harus menggunakan wide body natural ya. Jadi kalian harus
entah kalian mau potong armnya untuk menjadi camber atau kalian mau tarik bannya agak tarik banget gitu. Apalagi expander belakangnya nggak bisa di camber kecuali dipotong tuh namanya asnya. Nah, lanjut lagi, ini di belakang gua. Ini adalah WCI Ring 19 dengan menggunakan spek 19 lebar 10,5 ET belasan. Jadi begini tampilan ini Ring 19. Ya, jadi kalian bisa ada perbandingan. Keluarnya tuh kisaran 5 jari, guys. Dan ini menggunakan stretch tire, ya. Jadi kalau kita pakai midi tire mungkin more than 5 jari. Jadi kalian bisa lihat perbandingan-perbandingannya. Dan tentunya ini kalau dilihat dari sisi satunya, ini adalah Ring 20 yang dulu gua pernah pakai itu mungkin. Ini speknya 9,5 karena depan, yang belakang itu gua menggunakan depan itu lebar 9, belakang itu lebar 10. ET-nya tuh kepala 3 ya, alias 38 ketemu 42 kalau enggak salah, guys. Jadi kalau kalian pakai Ring 20 dengan spek yang gua tadi sebutin, itu udah pasti keserot, guys. Karena apa ya? Karena diameter velgnya itu mungkin besar ya. Jadi kalau kalian mau masukin juga, bakal gasuknya itu ke wilayah sini ya, guys. Wilayah sampingnya, alias dekat-dekat side skirt dan bumper belakang itu pasti geserot. Nah, tapi berhubung ini mobil gua pengen wide body yang agresif ya, agresif, super wide body gua temanya. Jadi gua udah babat nih, yang kemarin kalian juga belum nonton, boleh kalian perhatiin dulu di vlog sebelumnya, kita potong-potongnya radiusnya seperti apa untuk mengamankan dari sisi sini. Ya, jadi kalau belakang mungkin nggak terlalu bahaya, guys. Yang bahaya itu depan, karena kenapa? Depan itu berbelok. Jadi ini benar-benar harus titik ini diperhatikan nih. Kalau nggak nanti ini nabrak-nabrak. Apalagi kalau kalian lihat nih, ini menggunakan Ring 20 aja, ban tipis tuh udah. Ini deket banget nih inner frame-nya. Jadi kalian harus benar-benar cermat ya, harus nggak bisa sembarangan ngasih spek velg ke expander. Biar expander ini mobil sejuta umat sekarang, tapi kalau kalian build-nya untuk modif, apalagi ini mobil gua jadikan mobil perwakilan, harapan gua menjadi perwakilan Indonesia ya untuk image expander. Selain AP4 punya Bang Rifat, ya seenggaknya Earth juga bisa ikut membantu dalam membanggakan persatuan expander Indonesia. Wah, singkatannya apa tuh? Jadi dilanjut lagi, guys, ya. Ini jadi perbandingannya seperti itu. Ini Meister juga udah kepasang. Dan gue langsung bilang ke kalian, kayaknya kalau gue ngelihat spek seperti ini, kayaknya gue bakal pakai Meister sih, guys. Menurut kalian gimana? Setuju nggak? Jadi di luar sana pun juga mungkin ada beberapa banyak tuner ya yang ibaratkan mengkombinasikan antara three-piece wheel alias three-piece racing wheels dengan midi tire. Jadi gue bakal ikutin jejaknya ke arah sana. Jadi WCI nanti gue bakal take out. Menurut kalian oke nggak pilihannya? Dan ini adalah mewakilkan pilihan dari kalian semua, karena gue baca komen kalian tuh sebelum di vlog ini banyak yang bicara soal, udah bang masukin Workmaster aja, bang masukin Workmaster aja. So jadi gue langsung aja, gue udah pasang tuh Meister dan WCI dan VSXX yang sebelumnya gue tampil. Langsung aja gue bilang, I'm voting for the Workmaster, guys. Ring 18, spek Evo, 10,5 ET22. Jadi buat yang di sana yang nonton, wajib banget perhatikan. Kalau emang ada kata-kata gue yang tertinggal, ya mohon diulang. Biar kalian juga ibaratkan dapat pelajaran dari rombakan gue yang satu ini. Dan tentunya gue tunggu, guys, ya. Kita ada 5 Instagram yang telah menjadi 7, gue ingetin lagi. Ya, bantu kita follow, ada giveaway, subscribe itu gratis. Jadi subscribe kita, komen, like, itu sangat membantu banget kita di sini. Dan tentunya buat kemarin juga yang nanya, bang gedein horsepower gitu. Bro, gue bukannya pengen ngegedein horsepower atau gimana, tapi menurut gue kita ini bicaranya soal fashion all function. Jadi gak melulu mobil itu harus kencang gitu, tapi gimana kita bisa bikin mobil itu untuk proper di jalan raya. Karena konteksnya beda ya, kalau Saber Expander Red ini gua ciptakan, gua lahirkan itu, gimana caranya ini mobil bisa kalian pakai kemana-mana, alias harian pun oke, show off juga oke,
mau kemana-mana juga oke gitu guys. Tapi kalau balik lagi, gua harus ibaratkan menjadi pesaingnya Bang Rifat gitu, kayaknya enggak banget gitu. Kenapa? Karena satu, mungkin Bang Rifat udah lebih senior dari gua di sini dan anak-anak Earth di sini. Justru yang ada harusnya gua mengambil ilmu dari Bang Rifat ya, atau enggak kedepannya mudah-mudahan kalau Bang Rifat baca vlog ini atau enggak nonton vlog ini, suatu saat kalau bisa kita kolaps bareng Bang, kita ngembangin nih expander untuk Mitsubishi di Indonesia. Jadi gue ibaratkan sekarang bukan jadi pesaing, tapi lebih tepatnya menjadikan diri gue tuh rekan untuk mengekspos si expander ini. Jadi kita bareng-bareng di sini, warga Indonesia, gue mohon dukungannya juga. Dan kalau bicara soal horsepower, yang tadi expander itu cuma sekitar 101, alias 100 aja kita bicara. Ini mobil udah menjadi 156 horsepower, jadi kurang lebih sekitar 50 horsepower menggunakan turbo. Spek lain-lainnya gue belum bisa open di sini. Mungkin kedepannya juga gue bakal develop lagi. So mungkin stay tune terus ya guys ya, karena ini mobil juga harapannya nggak sampai di sini, masih panjang banget dan gue masih minta tolong untuk kasih masukan ya cocoknya seperti apa gitu ya. Karena balik lagi gue di sini berharap banget bener-bener ngejadiin mobil ini tuh jadi mobil ikonnya Indonesia, salah satunya gitu guys. Oke, jadi tampilan seperti ini. Gue ulang lagi sebelum gue closing. Nah itu ring 18 tuh, itu ring 18, ini ring 20 ya. Dan di sisi satunya gue kasih tahu, ini ring 19 WCI US, itu Meister ring 18 yang belakang. Jadi asik nggak akhirnya pilihan gue jatuhkan ke Meister. Oke, mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi. Thank you for watching and be the best on earth guys. See ya.